rame pol ya tadi. Ada masa 300 orang lebih dari sini sampai sana. Wah, wah. Itu datang-datang langsung ya. Langsung rusuh datang. Sini hancur berarti ya. Wah, wah. Enggak ada yang ditangkap. Satu truk masa kena satu truk diproses. Wah. Satu truk itu diproses semua sama polisi. Mantap. Gila sih. Tapi untung enggak kebakaran gitu ya, Mas. Enggak ada yang bakar-bakar gitu ya. Pertama molotov. Molotov. Asap gitu kan. Heeh. Kabut. Belakangnya batu. Waduh, gila sih. Banyak korban, Mas. Ada korban? Ada. Orang-orangnya sendiri atau? Gila. Paling bukan Arema itu, provokator. Iya, oknum mungkin ya, Pak ya. Iya, suruhan itu mungkin. Datang-datang langsung rusuh katanya. Mungkin ada yang nyuruh itu. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini kita jalan-jalan di kota-kota dulu aja ya. Ini barusan habis hujan, guys. Nah, mumpung udah reda. Tadi hujannya deras banget sih. Ini mumpung udah reda, kita jalan-jalan karena motor ini kayaknya udah semingguan nggak wajak keluar, cuman dipanasin doang. Karena lagi banyak kerjaan, guys. Ya. Jadi ya wis, jalan-jalan aja kota-kota sambil manasin. Kita coba jalan ke arah Soekarno-Hatta kali ya. Jarang banget ya kayaknya aku nge-vlog sampai Soekarno-Hatta. Kita lewat jembatannya. Semoga nggak macet sih. Kalau habis hujan gini biasanya macet. Oke, terima kasih. Kita lewat depan ya, guys. Lewat Ijen. Nanti lurus sampai Makam Pahlawan, terus lewat Betek. Terus lurus lagi deh lewat ya Betek lurus dan tembus Suhat. Itu apa ya, R15 kayaknya, R25. Helmnya sama anjir. RSV karbon. Yamaha juga R25 deh kayaknya itu. Gak hafal guys bentuk bodinya, soalnya mirip. Oh, bedanya di lampu depan biasanya. Kalau lampu depannya kayak ada matanya gitu, lampunya bentuk mata, itu R25. Kalau R15 yang terbaru udah kayak R1 ya. Iya, kayak R1 yang di video terakhir yang baru aku upload itu, ketemu R1 anjir. Itu mah R1 asli. Mari cek di internet, harganya 600 juta, gila. CC-nya berapa ya? 600 kayaknya, 600 lebih. Kalau yang R1M baru CC 1000. Wah, itu harganya makin gila, cuy. 800 11M kayaknya. Semoga bisa kebeli, amin. Tapi percuma sih bawa 1000 CC di sini. Nggak ada tracknya. Kalau di luar mah boleh itu ya, lewat jalan tol ya. Kalau jalan tol kan lempeng aja jalannya. Ya kok udah nitik lagi, guys. Jangan hujan dong. Gak bawa jas hujan, gak bawa apa-apa udah. Oh, nanti kita pulangnya ngisi bensin juga ya.
ini Shell nih, biasanya ngisi di situ. Ini 3 bar ya ngisi, ngisi 50 cukup kayaknya. Biasanya kalau di Ijen itu nanti setelah gereja itu kalau sore ya, setauku banyak anak-anak muda nongkrong sih. Oh, kemarin ada yang viral cuy di situ cuy. Gua lihat di TikTok. Gila, ada yang mesum enggak tuh. Yang ceweknya pakai hijab, yang cowoknya enggak tahu kayaknya anak sekolah semua deh. Gila, mesum di benar-benar tengah jalan, di pinggir jalan dan jalan utama. Goblok sih itu. Punya malu anjir. Wah, ini masih lanjut nih demonya. Ada keranda mayat. Biasanya di sini kalau sore rame anak-anak muda, tapi mungkin hujan ya, jadi agak sepi. Nah, kemarin di sini nih dia duduk di pinggiran sini mesum nih guys, goblok gak sih. Tadi pagi ada apa ini, jalan sehat di CFD. Lagi anjir, udah gila ketemu Erwan lagi, jodoh kali ya. Ini guys suasananya kota Malang sore dan habis hujan. Enak sih hawanya, adem beneran. Baru kayak kerasa ya ini Malang. Tapi kalau lagi cerah panas gitu ya, waduh, ya sama aja sih dengan kota-kota lain. Kita putar balik guys, nanti masuk kawasan Betek. Wah, parah nih orang, gak dari tadi loh belok kiri. Macet di Malang sekarang tambah macet.
Iya, macetnya. Uset, apaan tuh rame? Oh, ini demo kayaknya usut tuntas, guys. Iya, di sini kan ada kayak official store-nya Arema gitu. Atau kantornya Arema ya mungkin. Lah, kenapa ada garis polisi anjir? Buset. Buset, rusuh anjir. Rusuh, cuy. Habis kerusuhan ini. Parah banget. Hancur, cuy, tokonya, cuy. Kenapa ya? Kita coba putar balik deh. Lihat ini. Lihat lebih detail. Oh, itu rame juga karena ada kafe baru Nakoa itu. Jadi padat. Bentar, kita cari tempat terbalik nih. Buset, panjang banget. Mana ya? Sini ada dikasih nggak ya? Put, takutnya ada motor. Weh, sabar pak. Masih jauh. Gila kerusuhan anjir. Kok sampai rusuh sih, gimana coba? Ini ada Satpol PP juga nih, banyak nih. Kita coba lihat ya, pelan-pelan ya. Apa kan ada polisi juga tuh. Pasti habis rusuh nih. Tuh kan. Iya, habis rusuh, guys. Tuh. Sama banyak kaca pecah, Pak. Tuh banyak kaca pecah, cuy. Ya kan? Waduh, kasihan banget. Tanya ke apa ya, ke masnya. Mas, habis rusuh. Ini habis rusuh tah? Siang. Pantes kok. Kok ada garis polisi ya? Ditutup tadi. Ditutup. Walah. Wih. Rame pol berarti ya, Mas ya, tadi. Rame pol ya tadi. Ada masa 300 orang lebih dari sini sampai sana. Wah. Itu datang-datang langsung ya. Langsung rusuh datang. Terus pegawai-pegawainya gimana? Ini pas tutup ya? Pas lagi office. Oh. Buset. Sini hancur berarti ya. Wah. Enggak ada yang ditangkap, Mas. Hah? Enggak ada yang ditangkap. Satu truk Mas Hai kena satu truk diproses. Satu truk itu diproses semua sama polisi. Mantap. Aduh. Gila sih. Tapi untung enggak kebakaran gitu ya, Mas. Enggak ada yang bakar-bakar gitu ya. Cuma tadi di jalan tadi. Pertama molotov. Asap itu kan kabut. Belakangnya batu. Waduh, gila sih. Banyak korban. Ada korban? Ada. Orang-orangnya sendiri atau? Gila. Soalnya bukan Arema, itu provokator. Iya, oknum mungkin ya, Pak ya. Iya, suruhan itu tuh. Datang-datang langsung rusuh katanya. Kasihan yang punya tokonya. Aduh, PR. Sudah selesai gini-gini suruh jaga percuma. Iya. Pakai korban ini,
Satpamnya? Satpamnya kena korban juga satpamnya. Wah, kasihan rek. Waduh, waduh. Ya, gini guys, tadi siang rusuh ternyata. Ya wis matur nuwun, Mas, Pak, monggo. Mau jalan-jalan malah lihat hasil kerusuhan gitu guys, gila. Itu padahal official store-nya atau sama base camp-nya Arema loh setauku. Tapi kenapa dia bisa rusuh gitu ya di situ? Aduh, aduh. Katanya tadi itu waktu ngobrol sama masnya, datang-datang satu truk kayak 300-400 orang, tiba-tiba langsung rusuh, langsung ricuh gitu. Bawa bom molotov, molotov gitu, terus ada asap-asap warna hijau. Terus belakangnya lempar batu, cuy. Korbannya banyak banget katanya. Tadi itu yang kasihan satpamnya sih katanya, yang jadi korban, sama orang-orang yang rusuh itu sendiri beberapa ada yang jadi korban juga. Terus tadi langsung ditangkap semua tuh. Satu itu apa? Satu truk katanya. Langsung ditangkap semua sama polisi. Gila rusuh banget anjir. Ya kita muternya arah balik aja guys. Macet juga ya daerah tadi. Gile, gile. Lah, bakalan rame sih itu kayaknya. Rame di apa? Media-media. Soalnya ya gimana ya? Kasusnya Kanjuruhan kan kasus kerusuhan juga, tapi ini ditambahin lagi kerusuhan. Takutnya malah makin jelek gitu loh nama Arema. Ya semoga itulah cepet-cepet damai lah semuanya. Bayangin satu truk tadi di tikungan tadi itu dibetek, itu sampai ditutup jalan katanya, saking ramenya tuh jalan itu dan rusuh. Tadi pecah semua loh itu. Tokonya kan kayak full kaca ya depannya. Itu pecah semua. Gila, gila. Ceritanya ya vlog hari ini. Kerusuhan, hasil kerusuhan. Aduh, oh ya. Kita menikmati udaranya dulu guys. Adem guys. Mantep banget udaranya. Oh iya, kita mau isi bensin ya. Kenapa nggak usah ya, masih 3 sih ini. Nggak usah deh. Besok aja deh. Temen-temen ntar kemana lagi ya? Ke arah Kayu Tangan aja deh. Kita lewat Kayu Tangan.
Wih, ada chimney guys. Cakep ya chimney ini ya. Kelihatan simple gitu. Tapi tahu nggak chimney ini katanya kalau lu beli baru nih, pesan baru itu ya di Suzuki ya, bisa antri 3-4 tahun bayangin. Harganya kalau nggak salah 300-400 gitu, 400 juta. Tapi ya lu nunggu 3-4 tahun. Kalau mau cepet ya beli yang bekas. Yang bekas itu malah lebih mahal. Denger-denger berapa ya? 500 kayaknya. Tergantung warna ya. Ada warna-warna yang lagi digoreng tuh pasti mahal. Macet sekali jalannya gantian. Iya. Jadi guys, ini kayaknya kan kejadian baru ya. Mungkin ini langsung aku edit, nanti langsung aku naikin di YouTube. Mumpung apa ya, breaking news, anjay. Di titlenya breaking news, kerusuhan. Kantor official Arema. Wih. Kita pulang. Ini mulai hujan nih. Kita pulang soalnya hujan. Oke. Semakin deras hujannya. Yuk, lanjut, Pak. Speeding kita. Gila orang ini depan gagal lihat kanan kiri anjir. Itu langsung digas. Udah bahaya. Ya wis guys, segitu aja ya videonya. Aku mau mampir Indomaret Alfamart dulu di rokok.
Bye bye. See you guys.